ke depan Rezim Sempurna. Bagus DJ. Satu open tek-tek dari Oki yang kurang siap kembali kali ini. Satu serangan. Berhasil satu gempuran quick strike dari Lucky Clicker. Membuka poin perdana 1-0 bagi Perform. Dan dengan ada kali saksi pengumpan Medi Berliando. Oh, kembali harus memaksa bagi Jiten dan mendapatkan poin 2-0. Dan dengan bersama-sama Holy Sunset berkumpulan setuan ketiga kali serangan pertama ada Johan Ardada. Toss out terjadi dari Johan Ardada, membuka poin bagi Arista 1-2. Kebakaran dari Bagus DJ Jamset ke depan Kolis ke posisi 4 atau lawan. Berhasil poin berpindah 3-1. Dan ikan Lucky balik konsentrasi dari posisi 6. Lucky lepaskan serangan, terima oleh Oki. Bagus DJ ke belakang, Diki Berlihando. Kembali belum sempurna. 1-4 dari Bagus DJ, 4-1. Kita nantikan Lucky lateng ke depan Lucky. Oki, Bagus DJ, Diki Berlihando. Ausball, kita nantikan satu formasi dari Arista untuk menjadikan satu reuni dari Infocus. Ada Bagus DJ, Johan Ardada, Diki Berliando, dan juga ada nama Oki Gendong. Kita nantikan 5-2. Buat kemampuan dari Perfok, kembali konsentrasi pada Perfok. Satu rezim error dari Zang Lebero Bedu. Poin 6-2. Dan tinggal saja bersama-sama. Seluruh kemampuan ke depan, terima Bebu. Bagus DJ Quicksmai. Berhasil satu tekanan dari Robby Ardiansa. 3-6. Di posisi 3 poin tertinggal lewat Johan Ardada. Kembali kita nantikan Johan Ardada. Jump foot ke depan Johan Ardada. Kemampuan dari Collis Quicksmai. Berhasil cukup mudah. Poin berpindah 7-3. Dan dengan 4 poin pemimpin sementara, kemampuan dari Kolis dan kawan-kawan bersama bendera Perfok Beto lepaskan satu dorongan, berhasil satu open net dan poin bertambah 8-3. Dan dengan saja Perfok kembali konsentrasi lepaskan satu serangan jump foot ke depan, terima satu cover sempurna dan poin cukup mudah bertambah 9-3. Dan dengan jumlah terbaik jauh 6 poin, Johan Ardada dan kawan-kawan tertinggal sementara. Poin berpindah 4-9. Buat seru kemampuan dari David Balada. Jump foot ke depan David Balada, libero Collis. Dan pasang satu jump set. Oh, lagi-lagi terjadi foul di hadapan wasit 2. Dan poin berpindah 10-4. Nantikan seru pergerakan dari Intan, pelabung tinggi Intan, terima sempurna Robby Betek, Johan Ardada, satu kartu ke belakang. Oh, masih dapat selamat yang luar biasa, Arista ambil seru serangan ke depan, Bagus DJ, satu pergerakan luar biasa. Serangan demi serangan harus digagalkan bagi kedua libero kedua tim. Antikat bersama-sama ada Robby Ardiansa. Bali berhasil mendapatkan poin Robby 6-10. Dan tingkat Robby Ardiansa jumpet ke depan pelabuhan tinggi. Lagi-lagi sangat membingungkan bagi Wawan di posisi 5. Dan tingkat bersama Robby Ardiansa menunggu datangnya si belang-belang Bolton. Siapa dia akan dituju? Lepaskan 1-2-3 pelabung tinggi Wawan Holy. Satu bola potong tercover sempurna PL. Satu dengan batik Wawan gagal. 8-10. 2 poin kita nantikan tertinggal leading sementara. Lanser kemampuan dari Robby Ardiansa. Jamser ke depan dari Robby Ardiansa. Terima dari sang libero Arif. Satu kemampuan cover back. Miskomunikasi Robby maupun Johan Ardada. 11-8. Dan
dengan 11-8. Kemampuan Regalis dan kawan-kawan bagus di Diki Berliano. Kembali memanjakan umpan bagus DJ Diki Berliano. 9-11. Kemampuan dari Oki Gendong. Jam ke depan Oki Gendong. Terima oleh Ari. Kolis tarik di posisi 4-1 cover dari Bedu. Bagus DJ. Diki menunjukkan kapasitas seorang quicker Pon Jawa Tengah Diki Berliano. Leading 1 poin sementara 10-11. Kemampuan dari Oki Gendong. Satu resip sempurna. Kolis akan di posisi 4. Satu serangan tercover sempurna lewat satu kemampuan bagus DJ. Satu bola free. Bandangkan kali ke belakang. Out. 12-10. Poin berpindah bagi Pervok. Kita nantikan bersama-sama Pervok. Bali lepaskan serangan pertama tipis datanya bola terima bagi Robi. Menangkan Johan Ardada. Berhasil satu kemampuan Johan Ardada. Dengan gaya rambut terbaru seperti opa-opa pada sore hari ini. Kemampuan Johan Ardada. Kembali kita nantikan polis ke belakang. Satu bola prima. Menangkan Pervok kedua kali. Menangkan nyonyoknya. Tidak sampai. Sama kuat sama api 12-12. Dan tingkat seru kekuatan bagus DJ. Bocah asal Bawen Jawa Tengah menangkan lewat satu floating. Lewat satu kemampuan Koli. Lepaskan satu serangan. Harus dibaca tuntas bagi benteng-benteng Tataisi. Diki Berliando dan kawan-kawan. Bagus DJ kembali menguasai bola sepenuhnya dari Bagus DJ. Kita nantikan Bagus DJ siapa dia akan ditunjuk. Jam float cukup tipis. Wawan go. Mendekat Kolis. Wawan. Oh, cukup keras. Sari open space dari Wawan. 13 sama. Menjadikan satu kemampuan sama kuat sama api sama rapat. Sahabat-sahabat Bidra Bola Voli Bania. Lihat satu kemampuan dari Pedro Sang Libero. Diki Berliano. Robi. Satu defense sempurna. Wawan. Mendekat satu cap ke depan. Oh, sayang. Sayang satu keputusan bukan satu tasbal. Poin berpindah 14-13. Watson Quicker Diki Berliano. Kemampuan Diki Berliano mencoba satu serangan pertama lewat satu ancaman demi ancaman. Terjadi foul terlebih dahulu. Satu bola menyentuh root net. Kita nantikan lagi-lagi 15-13. Diki Berliando pandangkan ke depan. Kolis ancaman dari Wawan terbaca sempurna bagi Robi. 16-13. 16-13. Kemampuan dari Diki Berliando. Pasukan jamret ke depan Diki Berliando. Kolis ke belakang. Satu tekanan terbaca sempurna bagi Oki. Oki kentang. Satu defense sempurna. Satu penyelamatan, ball free ball. Lewat Arista kedua kali menekan. Oh. 17-13. Dan tingkat semakin menjauh, 4 poin sementara. Diki dan kawan-kawan lepaskan jumper. Lewat satu kemampuan resip, kurang sempurna turun ke belakang. Polis Wawan. Satu defense sempurna, Oki Gendong bagus DJ. Jiteng, gak tegang. 17. Kita dendikan 3 poin leading sementara. Kemampuan dari Pervok ambil satu serangan pertama terima oleh Oki bagus Diki Johan Ardada. Berhasil Johan Ardada 18-14. Gantikan Johan Ardada. Kembali konsentrasi penuh Johan Ardada. Lepaskan satu floating set ke depan lewat satu quick spike. Melebar cukup jauh. Poin bertambah cukup mudah bagi Arista. 19-14. Suat satu kemampuan dari Johan Ardada. Ambil satu serangan terima Arif Lepero. Kolis ke belakang. Toss out. Dan poin berpindah 15-19 bagi Pervok. Kita nantikan tertinggal 4 poin sementara. Kolis dan kawan-kawan Pervok. Dan kemampuan dari Robi. Lepaskan Oki Gempong. Berhasil poin 20-15.
Nantikan pergerakan dari David Maulana. Dari posisi satu bergerak ke depan, David Maulana berlabung tinggi. Terima resip sempurna, kolis ke belakang. Toss out terjadi. Kita nantikan. Poin berpindah 16-20. Lewat perform tertinggal 4 poin sementara. Lewat pergerakan dari Rizky Arianza. Bagus DJ Johan Ardada. Kembali gagal Johan Ardada. Membawa satu peran back attacker, bola 3 meter, kita mentikan 20 atau 17, satu bola free ball. 18-20. 2 poin mencoba diancam habis-habisan bagi Perfok. Lewat satu penguasaan bola dari tim bola free putra Perfok. Lewat satu penguasaan dari Rizky Arianza. Menekan floating set ke depan Rizky Arianza. Satu poin mencoba diancam habis-habisan. Kita nantikan bersama-sama Bedu DJ Gentong. 21-19. Kita nantikan poin berpindah bagi Bendera Arista lewat Robi. Siapa dia yang akan dituju dari Robi? Tampaknya di posisi 6 ada Wawan Polis, tarik ke belakang, satu bola primo, satu kesempatan peluang manis manja. Diki satu kemampuan bota yang dibesarkan bersama Bendera Evokas Kabupaten Semarang, Diki Berliando. Kita nantikan 22-19 quick spike, satu cover sempurna Oki Jenitri, menekan kedua kali masih dapat selamatkan. Perfok, perfok, tak sampai 23-19, semakin menjauh dari poin Perfok Arista. Nantikan ada Robi kembali konsentrasi dari posisi 1. Lepaskan satu jamblet tipis datangnya bola. Melambung tinggi lewat satu papan. Spike is blocker. 24-19. Terbuka lebar perjalanan set pertama. Bendera Arista. Kita nantikan ada Robi Ardiansa. Satu kemampuan menekan dari kolis, back, 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 back. Oh, satu kesempatan emas di depan mata, satu putri cuan Ardiada. Lagi-lagi gagal bagi si pirang Johan Ardada. 20-24. Nantikan dari Perfok, lepaskan satu serangan Perfok, Betu. Au, au. 21-24. Jangan dianggap remeh satu poin. Perfok kita nantikan. Diki Berliando dan kawan-kawan, apakah bisa menutup tuntas perjalanan set pertama? Kita lihat saja. Menekan. Oh, Oki Gendong. 25-21 dengan skor 1-0 Arista.
Come on.
Kembali di lapangan pertandingan dengan skor 16 sama. Kita berikan perfok menuju di bagus DJ. Berhasil kita dapatkan lewat Arista. Lewat satu kemarin dari Ferry Adianza. Mendapatkan poin 17-16. Lewat satu kemampuan dari Johan Ardana. Kembali jamflot kita berlaku tinggi dari pasang mulai dari Ari. Bahkan satu overspek dari Wawa. Gagal satu defense dari sang mulai dari Beku. Poin 17 sama. Kita nantikan di perjalanan set kedua di partai kedua pada malam hari ini. Waterfrog kembali ambil satu serangan. Petu bagus DJ Oki. Cukup deras satu open spek dari Oki. 18-17. Kita nantikan bersama-sama lihat satu kemampuan yang cukup luar biasa dari Collins. Masalah tekanan demi tekanan lewat satu antisipasi dari sang leber Petu. Poin 18 sama. Kita perhatikan lewat satu peragaan Intan lewat serangan pertama dari Intan terima libero Petu. Bagus DJ Oke. Satu kemampuan defense sempurna lewat satu penyelamat dari bola free ball. Perform ambil satu serangan Kolis Mix. Baik 19-18 menjadi pemenang yang sangat menarik di set kedua partai kedua pada malam hari ini. Kita nantikan perform ambil serangan Johan Ardana bagus DJ satu open spike dari Oki Jen Litri. Poin berpindah sementara 19 sama. Nantikan lewat Arista Robi Arianza kembali konsentrasi Robi Arianza jump float ketinggalan mendekat sang liber posisi atap ke belakang Wawan satu di bawah Johan Ardana. Bikin bagi perform lewat Wawan sang kapten berhasil kemampuan Johan Ardana bagus di check with smack berhasil lewat kompan bajak Gigi Berliando 20 sama lewat kemampuan dari Oki Jelidri konsentrasi penuh lepaskan satu jumpsuit ke depan satu penguasaan bola pasing atas lepasan satu serangan berhasil poin berpindah 21-20 membimbing satu poin sementara. Nantikan sang setter mengumpan Collins, sang kapten dari perform. Floating set pelabung tinggi. Terima sempurna lewat bagus DJ. Berhasil satu bola potong bagi Diki Berliando. 21 sama. Nantikan bagus DJ. Kembali ambil serangan. Wawan, Collins. Satu open spike ke depan. Satu defense sempurna. Satu dan lagi. 22-21. Nantikan satu poin unggul bagi Parvok untuk menuju di poin krusial 25. Kita nantikan satu gol terlebih dahulu satu rotasi sedikit terlambat dari sang libero Parvok Arif Yaidal. 22 sama. Nantikan Diki Berliando jamblut ke depan. Sayang Diki Berliando poin dibuang begitu saja. 1 poin 23-22 perform. 21 kemampuan dari Lupi. Nantikan Diki menekan Johan Ardana. 23-23 sama kuat sama Abi. Kita nantikan bersama-sama Johan Ardana
Kembali ambil satu serangan dari posisi satu Johan Ardada. Terima sempurna oleh satu apasan di posisi 4. Baru kembali kedudukan 24-23. Apakah satu poin akan membuka bagi Johan Ardada dan kawan-kawan untuk melaju ke babak semifinal atau harus digagalkan oleh Perform? Kita lihat saja bersama-sama. Johan Ardada, Perform. Satu kemampuan peluang di depan mata. Dan 24 sama. Wah, satu kemampuan yang cukup luar biasa dari Rizky Ardiansa. Kembali bagus DJ. Satu cover sempurna. Wawan. Satu cop ke depan. Atap itu bagus DJ. Menangkan Oku. Out. 25-24. Jaga dia kepada kita sedihkan. Satu teknik time out diminta bagi Arisa. Kita tertikan bersama-sama di lapangan pertandingan Nusar 2021 lewat satu kemampuan dari Rizky Ardiansa. Kembali jamplot ke depan Rizky Ardiansa. Johan Ardada menekan satu kejadian yang luar biasa. Menekan 25-25. Cukup seru sahabat-sahabat voli mania Indonesia. Kembali satu kemampuan dari satu tekanan Ferry Ardiansa. Satu penyelamatan sang libero lewat satu ancaman quick chop ke depan. 26-25. Berhati-hati Perform. Satu poin sangat membahayakan Anda lewat satu serangan pertama Ferry. Menekan satu penyelamatan saja lewat satu tekanan dari Perform cukup dingin. Batu lewat satu tekanan lewat Asmal 27-26. Kita nantikan satu poin unggul bagi Arista. Kita nantikan satu poin lewat Ferry Ardiansa. Siapa dia yang akan dituju? Perform ambil satu serangan. Sangat-sangat menebarkan kepada kedua pendukung maupun di bangku cadangan official pelatih. Kita nantikan Arista Diki Berliando 28-27. Apakah akan bisa menutup tuntas sudah perjalanan Ogi Gendong dan kawan-kawan? Ambil satu jam sekiriman Ogi Gendong. Satu tekanan dari Perform membahayakan. Satu di kecepatan. Johan Ardada menutup tuntas sudah